Kisah guru MTS honorer asal Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, viral di media sosial. Muhammad Hafid Sunairi, atau dipanggil Hafid, mengunggah video yang memperlihatkan besaran gajinya selama 1 bulan. Dalam video yang diunggah di akun TikToknya, @akun_ketiga_sunairi, ia membagikan rincian gajinya pada bulan April, yakni dibayar sebesar Rp4.000 untuk 1 jam mengajar selama 1 bulan dan mengajar sebanyak 8 kali. Gaji mengajar tersebut ditambah dengan honor tetap sebesar Rp12.000. Jika diakumulasikan dalam sebulan, gajinya tak sampai Rp200.000. Dalam videonya, menyebutkan dirinya hanya mendapatkan gaji sebesar Rp118.000 untuk bulan April. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022, video tersebut sudah ditonton 3,4 juta pengguna dan disukai 239.000 orang di TikTok. Alhamdulillah, dapat Rp118.000 dengan rincian 8 kali masuk. Per jamnya cuma Rp4.000, jadi 8 kali 4 sama dengan Rp32.000. Kemudian aku dapat honor tetap, karena aku sering ke sekolah ngurusin ini itu. Rp12.000 kali 8 bolak-balik ke sekolah, total Rp96.000. Jelasnya dalam video yang ia unggah pada Kamis 12 Mei 2022. Hafid yang merupakan sarjana pendidikan ini mengaku sudah mulai mengajar sejak SMA. Pada saat itu, ia mengajar di pesantren. Hafid mengaku belum mendapatkan honor kala itu. Kemudian, mulai mendapat gaji ketika dirinya sudah berkuliah dan mengajar di pesantren yang sama. Mengajar sejak SMA, sejak tahun 2016. Cuman di situ namanya pengabdian, karena belum kuliah, jadi mengajar biasa. Kemudian saat itu, kuliah dan masih ngajar. Nah, mulailah dapat honor. Kita nggak memperhatikan honor, karena kami kerja ikhlas. Sekitar tanggal 25 Agustus tahun 2020, keluarga saya ada musibah. Ibu saya meninggal dan harus balik ke Lampung dan menemani bapak yang sakit-sakitan. Karena latar belakang saya sarjana pendidikan, maka saya ngajar di salah satu pedesaan yang sebelumnya saya ngajar di kota. Kalau sampai sekarang, saya mengajar di MTS itu kurang lebih sudah 1 tahun. Saya bersyukur, walaupun memang gaji bisa dibilang kurang, tapi ya tetap bersyukur, dan bagaimana kita bisa dapat yang lebih. Kalau bonus sih nggak ada, tapi ada THR. Pernah dapat uang dari yayasan dan makanan dari yayasan. Kalau dari Pemda dan Kemenak, guru-guru lain itu udah ada. Beberapa ada yang dapat Rp300.000 dan Rp250.000 per bulan. Tapi itu keluar di guru-guru yang lain, kalau saya belum. Kalau di video itu benar, tapi itu bulan April kan belum puasa, jadi banyak libur, jadi otomatis jam saya berkurang. Dulu yang bisa sampai beberapa kali jam, ini cuma 8 jam, selama sebulan. Biasanya sampai 200.000, sebelum ini saya bisa mencapai 257.000. Alhamdulillah ada sampingan. Saya punya channel YouTube dan sudah lumayan berkembang. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan di rumah, dan saya mencoba merambah di TikTok. Kata Hafid saat dihubungi Tribun News pada hari Selasa 17 Mei 2022. Itulah tadi jumlah gaji honorer yang bernama Muhammad Hafid Sunairi yang berasal dari Provinsi Lampung. Setelah mendengar kisah dan jumlah gaji dari Muhammad Hafid Sunairi, bagaimana tanggapan kalian? Kalian boleh komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, and see you the next video.